Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two. Kota Bandung merupakan kota yang banyak memiliki peninggalan cagar budaya dari era kolonial. Dan untuk meningkatkan potensi wisata heritage ini, Komunitas Safari Bandung atau KSB bekerja sama dengan Zawani Tour dan didukung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menggelar kerjasama pengembangan wisata heritage Kota Bandung. Bandung, Jawa! Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time. Komunitas Safari Bandung KSB yang merupakan kumpulan pecinta mobil VW Safari berkolaborasi bersama Zawani Tour menggelar Strolling Bandung Heritage. Kegiatan dimulai dengan historical walk dengan mengunjungi Jalan Asia Afrika, titik 0 km Kota Bandung, Hotel Homan, Gedung Asia Afrika, dan Bioskop Majestic yang dipandu oleh perwakilan dari Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Jawa Barat. Person in charge Beach Zawani Tour Yajid menjelaskan bahwa dengan kerjasama ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan lokal atau mancanegara ke Kota Bandung. Untuk event ini kita memang akan fokus mempromosikan Kota Bandung. Kita juga kemarin sudah audiensi dengan Pak Kadisbudpar, Pak Arief. Beliau juga sangat mensupport kegiatan ini karena dari sisi Bandung Heritage ini masih banyak sekali yang perlu kita promosikan sehingga terutama wisatawan dari mancanegara itu ketika ke Bandung mereka tahu akan kemana dan akan di-guiding oleh para guide profesional dari HPI dan lain sebagainya. Jody Catur Rianto, Humas KSB, menegaskan bahwa KSB siap membantu Dinas Pariwisata Kota Bandung dan Zawani Tour dalam upaya meningkatkan potensi wisata heritage di Kota Bandung ini. Komunitas Safari Bandung sekarang ada kegiatan kerjasama dengan Travel Zawani. Ini kita mau apa istilah strolling Bandung Heritage. Jadi kita akan mengunjungi tempat-tempat sejarah di Bandung. Contohnya mau ke Gedung Sate, mungkin ke Pakuan, ke Balai Kota, yang tempat-tempat itu bersejarah untuk di Kota Bandung, yang mana nantinya tuh bisa jadi destinasi wisata Kota Bandung. Kita anggota tidak semua yang ikut, sekarang ada kurang lebih 20 VW Safari dengan warna-warni yang menggiurkan ya. Jadi KSB ini walaupun 20 Safari, tapi pasti warnanya tuh beda-beda, tidak ada yang sama satu sama yang lain.
Kegiatan dilanjutkan dengan berkendara menggunakan mobil VW Safari berkeliling kota Bandung mengunjungi sejumlah tempat bersejarah.
datang hari ini, pagi-pagi kita bangun dan datang di apa Braga, di kota yang lama itu, dengan lawan itu. Kebetulan saya sangat luar biasa gitu, kami sangat senang bersama lawan itu dan tim-timnya yang sangat welcome itu, yang sangat ramah juga. Di hari ini kita kebetulan kunjungi di Gunung Sate, sudah saya dua kali saya nggak pernah ke situ, dan sekalian foto-foto bersama teman-teman yang baru. Itu juga di Braga, dan yang sebelumnya satu lagi yang saya belum pernah, dan dengan guide-nya juga penjelasannya luar biasa. Saya sangat keluarga, sangat senang, terima kasih banyak, semoga sukses tur Zawani tur. Kegiatan trolling Bandung ini diakhiri dengan pemotongan pita peresmian kerjasama di Sparkhood, Zawani Tour dan KSB.